2003, saya masih ingat lagi ada satu orang pemain pakai jersey nomor 23, main di final rambut dia kuning. Selamat datang, Wi, ke show Tora Bola. Kasih tahu kau lah. Alright, Bobby Gonzalez. Macam mana boleh dapat nama Bobby Gonzalez? Kalau boleh cerita lah kan. Okeylah ni, apa ni dulu saya punya bapa kan. Dia ada minat satu presiden Mexico rasanya, Mexico. Mula-mula nama saya bukan Bobby Gonzalez tau. Okay. Mula-mula Bobby Febriandi. Oh, Bobby Febriandi. Saya punya arwah kakek bagi nama. Tapi lah sebab saya tukar balik Bobby Gonzalez. Last Bobby Gonzalez lah. Tak pelik ke rasa mula-mula lah waktu sekolah lah mungkin. Bukan saja waktu sekolah, masa orang bilang masa saya pergi mana-mana pun lah. Dekat masa main bola kan, kolab ke mana. Orangnya saya Kristian lah. Oh, orangnya dia Kristian. Saya pernah kolab sama Ronnie Harun lah, under 23. Kami satu bilik. Okey. Kan nama kalau kita di Sabah ni biasalah Roni bin Harun kan. Jadi orang ingat Roni bin Harun tu dia Islam, saya ni Kristian. Oh, waktu tu. Dia dah masuk saya tengah sembahyang. Terkejutlah. Dan pernah juga saya pergi masa saya main polis ah. Ini Coach Dola Saleh. Dia pernah call saya bagi salam dia diam. Oh, dia tak jawab. Dia tak jawab. Dia diam. Dia tak jawab. Jadi itu nama Bobby lah. Tapi kan di kalangan adik-beradik memang nama lebih kurang begitu juga. Ya, tidak juga lah. Cuma saya dengan kakak saya. Nama begitu lah. Kakak saya nama dia Baby. 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 Betul dalam isi Baby lah. Baby Freskayani. Cuma saya saja antara empat orang adik-beradik saya satu orang saya tidak ada bin. Oh. Nama saya je. Bobby Gonzalez. Kau sekolah dulu di mana? Mula-mula sekali. Dulu sekolah J1 di Beaufort. Oh, di Beaufort. Ini saya mau kasih tahu ya. Banyak orang fikir saya ni orang kunak. Oh, okey. Sebenarnya saya daripada Beaufort, Kampung Kelis baru Beaufort. Dan saya sekolah tadika pun saya putih tingkat apa nama dia tapi di sebelah St. Paul. SRK St. Paul Beaufort. Dia jadi 5 saya pindah. Oh, jadi 5. Saya pindah pergi St. Agnes. Kau memang dari kecil memang daripada main bola ni memang dari kecil lagi kah? Atau sebenarnya bila kau kalau mau cerita bermula lah. Kalau betul bola ni ya. Betul-betul minat lah, main lah kan. Masa di sekolah rendah pun, di Beaufort dulu pun saya main juga inter-school. Tapi saya lebih ke badminton. Oh, badminton. Saya pernah wakil daerah badminton, wakil Beaufort. Apa yang menyebabkan kau tiba-tiba dari badminton pergi bola? Saya main dua-dua. Dua-dua main. Tapi masa di Beaufort dulu, bola ni tidak berapa. Mungkin pasal apa? Environment dia tidak berapa ni lah. So, saya punya bapa pun selalu pergi badminton. So, sekarang saya petang-petang ikut main. So lama-lama jadi biasa. Waktu tu kau terbayang ke Abi? Kau akan jadi pemain bola waktu tu? Tidak, belum lagi. Memang tidak lah. Jadi start dia tu macam mana? Kah kebetulan saja boleh jadi? Ini startnya ni betul lah bang. Bila saya pindah pergi pergi mana? Pergi KK, pergi di Likas tu. Ini kawan saya satu orang ni. Okay. Johan. Oh, Johan. Dia setiap hari dia bawa saya pergi bola. Hari Minggu dia bawa saya pergi TAF. Dia yang start bawa saya pergi TAF. Kami main under 14 1999 rasanya. Akhika pas sama Faria sama dia sekali. Itu dia yang bawa tu. Daripada TAF juga. Tapi cikgu-cikgu atau guru-guru waktu tu tengok Bobby macam tu. Mungkin orang dah belum berapa ni kan. Belum nampak lah. Belum nampak lagi. Yang even saya sekolah menengah pun dorang cikgu pun saya tidak prefer dengan saya. Oh, waktu tu. Ya. Oh, kiranya sampailah ada satu coach dilantik kira Olsen lantik satu coach dia jadi arwah kan. Dia yang kira cungkil saya. Kira cungkil kau lah. Jadi waktu tu kira macam biasa-biasalah. Biasa-biasa. Tapi kau rasa waktu tu? Kau rasa kau waktu tu kau rasa kau boleh sudah ke atau sebenarnya kau tidak meletakkan harapan? Okey, masa naik kick up under 14. Apa saya main tu? Apa saya punya posisi? Saya tanya kalau kau tahu. Itulah dorong motor ni. Posisi saya mula-mula masa under 14 lah, saya main defender kanan. Oh, defender. Defender kanan. Okey. Bila saya pergi sekolah menengah tu baru saya pergi main backup striker. Susah ke jadi Bobby Gonzalez waktu tu?
Yalah kan, kira kalau macam di sekolah wakil Sabah kau macam kira macam superstar lah kan. Susah kah jadi Bobby Gonzalez waktu itu? Tak tahulah, saya macam tapi yalah, biasa tapi macam kita ni bola ni biasa pressure biasa. Yeah. So, macam mana kita mau handle the pressure tu kena main dalam belajar. Kira start sudahlah waktu start tu. Biasa, sudah. Tekanan kah waktu tu? Tak jugalah. Kita orang betul macam-macam orang main childhoodnya saya kita, okay, okay. Kita happy saja lah, enjoy, kita enjoy. Oh, kau tak membayangkan waktu itu mesti jadi champion kau, kau mesti akan pergi anu kau waktu kira, waktu tapi kira macam tapi kami All Saints tidak pernah menang bola tau. Kami kira buat sejarah time tu. Kami menang di 18 untuk sekolah apa? So dia punya sambutan Prima Cup lagi, sambutan time tu memang ni lah. Dahsyat lah. Dahsyat di sekolah pun. Kau kira macam popular lah di sekolah ni? Ya, pasal bola ni popular. Lepas tu form 4 saya pindah lah. Saya pindah pergi Bukit Jalil. Bukit Jalil. Dia dia kau mau masuk sendiri ke atau ditawarkan atau ini macam? Pun yang bawa saya Johan yang bawa saya. Oh. Dia yang bawa saya. Kita nak pergi Sabtu pagi tu. Sabtu pagi. Sabtu pagi. Pagi. Tapi punya petang. Oh, rupanya selection petang. Petang. Jadi kamu pergi selection. Ya, waktu tu daripada sekolah sukan datanglah ke cikgu sekolah yang pilih. Tidak, daripada sekolah sukan tim tu yang datang ada ini. Coach Ronald Smith. Oh, Ronald Smith. Ronald Smith yang tu dia technical director dekat FM. Tapi dalam masa sama dia juga yang in charge inilah. Dia lepas tu Aminuddin. Coach Aminuddin ni dua orang lah. Itulah first time saya start keluar. Mula-mula pun kira macam tak mau je kan. Ya, pasal jauh dari KL tu kita. Yeah. Okey. Tapi mama saya hantar mama saya beli tiket sendiri, dihantar saya pergi sana. Orang bilang lama-lama saya bergaul dengan lama-lama okey. Kau dengan Johan tadi pergi seleksi. Yeah. Johan dapat juga Johan tadi tidak? Oh, kau dia dia masa tu di Sabah dia cuma mau ambil yang umur 84 tahun 84. Oh. Tapi yang datang ada yang 83 datang. Ada yang datang 83, ada juga yang lebih umur lah tapi tentu dia fokus 84. Jadi so, daripada Sabah tu daripada Sabah untuk pergi centralized yang final centralized dekat Pulau Pol, 3 orang saya dapat. Apa perasaan kau waktu tu? Itu pun bila saya bila saya pergi saya di sana saya start main striker. Oh, okay. Bila saya pergi sana, kan biasanya kalau coach kan okay, siapa defend dia kan macam ni kan. Iya dulu. So bila saya tengok striker orang. Saya pergi striker. Tapi mula-mula saya 1-2 hari pun saya datang sana pun saya tidak confident dapat. Tapi dalam hati saya bilang tiap kita main sajalah, kita layan saja, habiskan. Susah kah waktu tu? Kau rasa lah. Dia punya life kau rasa. Susah jugalah. Susah? Ya, pasal kita budak. Kita pun orang bilang naif kan, tidak tahu apa-apa. Kita datang sana untuk main saja. Okey. So kira tingkatan 4 lah kau waktu tu kan? Tingkatan 4, tingkatan 5. Itu pun saya masuk pun lambat tau sebenarnya. Sudah orang sudah start sekolah di sini. Satu bulan baru pergi. Okey. So begitulah cerita dia sampai kau pergi berhijrah, kira berhijrah lah kan? Kira berhijrah tu. Tapi kau memang sudah iyalah kalau biasa macam budak-budak sekarang dia mengimpikan untuk keluar dari kampung untuk jadi pemain bola sepak dan semangat. Waktu tu kau ada terfikir ke benda-benda begitu? Boy. Tidak juga. Tidak juga. Tidak. Pasal bila saya pindah pergi KK kan, kira kita di bandar sudah. Ya. Macam di Beaufort dulu pun perkembangan tu tidak tahu kan. Oh, jadi bila sudah sampai di akhirnya kau mendaftarlah Bobby Gonzalez di Sekolah Sukan Bukit Jalil. Siapa kalau boleh kalau kau masih ingat nama-nama yang kau kenal lah di sana? Yang mungkin well known lah yang orang kenal di sana. Player. Razman Roslan, Iqbal Suhaimi ada. Alafis dulu pernah main goalkeeper juga. Sekali sama orang lah. Ya. Kau bila kau sampai sana kau tak rasa macam iyalah kan kita daripada Sabah. Sometimes kau tak rasa macam kalau mau baliklah apalah macam mana lah waktu itu. Mula-mula macam tu, ada juga rasa macam tu kan. Kita rasa macam sendiri-sendiri. Even saya cakap pun kan, mereka tidak faham. Mula-mula? Ya. Mereka tidak faham satu-satu pun. Tapi bagus juga lah ada kawan-kawan satu tim ni pun bagus lah orang kira orang mesra juga ada yang datang bawa yang ni bawa bercakap kita lama-lama pun jadi okey lah. Kalau cuti pun kadang saya tidak balik Sabah. Saya ikut kawan ikut yang mana kadang pergi Negeri Sembilan, pergi Seremban, pergi Kuantan. Apa yang paling kau rasa yang paling manis lah untuk kau ingat kalau di Bukit Jalil tu? Kalau betul lah macam satu kira pahit juga ada juga lah. Okey. Tapi training lah. Training dia. Keras lah. Training dia tapi dia fleksibel. Dia fleksibel sama sistematik lah. Kita pun tahu sekolah sukan Bukit Jalil ni macam dua kok. Akademik pun dia juga ada. Yeah, and then untuk bola sepak ada. Sebab
Kalau kita tidak tengok, tidak semua yang lepasan Bukit Jalil ni akan jadi pemain bola sepak profesional. Ya, betul. Jadi kau waktu itu kau punya M, kau dah menetapkan sasaran kau waktu itu. Waktu itu ada juga yang kita mau balik untuk negeri. Oh, waktu itu kau teringin main balik untuk main untuk Sabah lah. Even saya habis Bukit Jalil pun, kan kita balik. Habis sekolah balik. Sebelum saya balik tu pun Coach Amin ada cakap dengan saya. Ada klub dari sana. Asal mungkin main time dulu FM Cup kan. Mau panggil untuk main. Tapi pasal dulu punya rule, tentu sekarang masih sama kan. Bila kita under age, kita kena balik. So saya kena balik lah. Oh. Okay. Dan saya balik pun saya terus pergi main apa? Presiden Cup. Oh, main Presiden Cup lah. Tak susah kau mau menyesuaikan diri balik daripada, ya kita tahu sekolah-sekolah Bukit Jalil ni ada dia punya program. Pasal enggak juga. Okay, pasal bila saya terbiasa dengan orang cakap training yang keras, kita balik Sabah, ialah Sabah dulu Coach Awang Sabtu, saya tidak kenal Awang Sabtu. Coach Yaya, training diorang macam mana. Kita sudah terbiasa. So saya boleh adapt dengan training. Sampai sekarang pun kalau lah. Bilang sampai ya, last tahun lepas kan. Macam mana truk lari pun saya still boleh follow. Cuman depan, tak apa depan lah, tengah-tengah. Average lah. Okay. So Bobby Gonzalez akhirnya balik bermain untuk Sabah, Piala Presiden. And then saya waktu itu saya sebenarnya di sekolah juga, masih di sekolah. Tapi waktu itu kita macam zaman tu dia peralihan daripada Sabah macam tak berapa kuat, dia macam naik kuat balik. Liga Perdana 2 2001 kita jadi semi apa ni nombor 2 kan? And then bila masuk 2002 kita masuk final Piala Malaysia. 2003 saya masih ingat lagi ada satu orang pemain pakai jersey nombor 23 main di final, rambut dia kuning. Okay. Kau memang berada dalam tim sepanjang musim kah atau 2003, dari balik 2003 ya? Memang berada di sepanjang musim. Saat 2003 saya sudah sign atas. 2002 tu, 2002. Okay, dulu saya 2002. 2002. Kena ada bawa umur, katanya bawa 23 kena ada dalam di bench. Oh, ada dalam tim. Oh, di bench. Saya pernah naik. Ada satu game. Satu game saya pernah kena panggil. Sebenarnya bukan saya. Sebenarnya anak ini ya, anak James Wong kan, Oh, iya. Tapi nganggam tim tu dia demam. Oh, okay. Dia demam, so coach telefon saya, dia bilang kau kena turun. Tapi pasal besok kami ada game. Kami ada game ni besok. Okay. Kami lawan Melaka. So malam tu Sabah lawan Terengganu. Lawan Terengganu. So dia bilang okey, dia bilang kau tidak main, kau cuma duduk saja. Ada dua orang lah sama ada orang. So kami duduk, saya lah duduk. Duduk main tim tu saya salah Sabah tengah leading 4-1 kah? Ada lagi 20 minit. Saya tengah duduk, kau jadi pusing. Bobby, warm up. Saya begini, ha? Jadi apa? Saya tadi dengar. Tim tu apa? Ken Woden kalau saya silap. 2000. Tim tu kau Justin. Justin lah. Take over. Okay. Jadi kau time tu kau memang tak set lah yang kau akan bermain. Pasal awal-awal coach sudah bagi tahu, dia bilang kau cuma duduk tidak main. Okey. Yeah. So saya bilang okey. Kau dah prepare apa? Lah. Kita tengok time tu ya. Syahril Arsyad dalam tim tu kan. Kesan Bagemaran apa semua kan. Keeper Khairul Azman. Anda rasa pressure kan? Juli Sating time tu. Bermain dengan orang-orang begini ni. Pressure juga kita, tapi orang pun membantu juga kita. Anda pernah kena marah? Yes. Kalau yang selalu banyak bising dalam ni, macam bro okey. Dulu pun Julius semua okey, Burhan semua okey. Even Syaril pun semua bagus. Asma Wibakiri semua bagus. Steady. Semua friendly. Syaril ini kes sama kemarin saja. Samba yang mulut tapi dia punya kerja memang kalau bab dia punya training dia memang profesional. Kerasa itu membantu kau ke? Dari segi persediaan fizikal dan mental ke? Dia sebagai, kalau kita tengok sebagai contoh, bagus. So kita kena kita ikutlah. Apa yang dia buat. Okay. Tapi kalau kita cakap masih enggak ada ikutan. Masalah apa kadang-kadang kan, sebelum bola belum sampai sudah maki. Salah orang, tapi memanglah. Kalau macam sekarang ni kan, kena bagus play yang sekarang ni. Kalau dia orang jumpa sini yang dulu, memang kena maki dalam betul. Okay. So kita balik yang tadi, yang rambut kuning. Kalau dah silap aku semifinal kau main di Perak kan? Bukan, suku air, tim tu memang sudah main. Oh, memang sudah main. Lepas tu suku air pun sudah main. Suku air main, kita lawan Kedah. Tapi rambut kau belum kuning lagi. Belum. Itu pun dah sangka tu. Masa final tu, ngambil sana di hotel. Macam mana yang kau boleh, kalau boleh cerita lah kan? Saya ikut Roni lah ni. Roni bawa pergi salon. Okay. Yang di hotel tu bawa tu dia salon. Dia buat rambut dia macam tocang kan. Lepas saya tunggu lama, aku sentir rambut. Jadi kau kasih aja lah. Family kau time tu tak kisah kan rambut kau? Tak ada lah. Okay ya? Yang penting bukan jangan yang nilai lah. Tapi aku ingat lagi kau masuk minit ke 60 ke atas 65 kan, si kalau tak silap si
Jekyll. Hmm. Cuma masalahnya bila kita masuk, kita sama 10 orang. Iya. Sama 10 orang. Pressure kan itu. Tidak juga lah, tidak juga. Cuma kita yang pressure kita mau cari gol. Hmm. Bila kita sudah down 2-0 kah? Yeah, 2-0. Yeah, yeah. Kau masuk, kau mau cari gol, kita kenal satu biji. Yeah, yeah. Tapi itulah bilang kadang dalam bola sepak nih, apa-apa boleh berlaku. Nah, itulah kita pun tidak sangka juga minit keberapa. Awal sudah sambal kena kad merah kan. Nah, itulah bila final, apalagi final kau kena kad merah macam mana kau nih ya. Jadi abis game macam mana? Adakah kamu bilang kamu sudah balik pergi Sabah masih ada sambutan ke kau tiada juga? Tiada juga pasal saya bila saya balik saya kena pergi kolab lagi ada 23. Oh betul. Memang kita kecewa. Tapi orang bilang macam-macam pas is pas. Kita kena move on. Waktu itu pernah membayangkan sudahkah yang Bobby akan keluar untuk bermain dengan belum lagi? Kau ada offer sudah waktu itu? Belum ada. Belum ada lagi. Belum ada lagi lah waktu itu. Yang Bobby first step out daripada Sabah 2005. 2005. 2005. 2005 bila saya pasal okay, dulu bila saya 2003 saya main Sabah tu saya memang sudah saya belajar di Unitar. Oh okey. 2005. So bila 2005 tu dan kan dulu kita famous apa ni Piala University ni kan? Unileague kan. Ya, Selangor Unileague. So dalam pagi saya main juga. Bulan 4 tu saya pindah ke Sarawak. Itulah saya main Sarawak 2005 sebenarnya. Kalau orang tahu orang yang tahu sebenarnya 2005 saya main Sarawak. Bulan 4 sama-sama Buran Hajoi. Saya masuk bulan 4. Iya, dia pindah kan. Kenapa Sarawak? Mula-mula saya dah pergi PKNS panggil. Okey. PKNS panggil. So mainlah kau saya suruh panggil lah ikut training. Saya suka training lah, ikut training dalam 2-3 hari lah putus saya dah ikut main friendly. So bila saya tunggu respon daripada dia, saya tanya dia tidak jawab, dia jawab. Lalu tiba-tiba manager daripada Sarawak. Bagus saya pilih mana yang ni. Oh. 6, 7, 8 saya balik Sabah. Balik Sabah lagi balik kan. Main sampai main di semifinal di Tawau tu kan. Ya. Masih sempat lagi kan. Kemudian Bobby 2009 kalau tidak salah pergi KL Plus kalau ni 2000 sebenarnya sebelum pergi KL Plus tu. Ujung 2008 tu saya pergi DPMM. Oh Brunei. Brunei. Ada dalam bulan bila diorang ada dia punya dalam ke manager Pangeran apa Pangeran Muslimin kan nama dia. Dia call panggil pergi trial. Okey, saya dah pergi. Dari Sabah tu ada dua orang saya pergi. Saya sama Rizwan Amanhan. Oh, ya. Yeah. Saya pergi dengan dua orang. Tapi lah saya yang sangkut. Jadi saya di sana sudah 3 bulan tau. Bila saya sudah sign kontrak, saya training start dari bulan 12, bulan 1, bulan 2. Satu minggu lagi mau start game liga. Tiba-tiba Brunei kena ban. Pasal involvement ada tu kan. Kena ban. Jadi makna dia time 2009 tu tiada lah. Dan 2009 tu itu yang terus terus kami dapat kami time tu saya di sana 3 orang dari Malaysia. Okay. Saya Chan Wing Hong sama Haji Ismail. 3 orang. So kami dibagi apa nama dia untuk register mana-mana tim untuk main. So okay. bila Bruna kena band besoknya kira-kira ni Coach Mazan Ma'aris. KL Plus dan Mazan Ma'aris. Dia kau saya. Okay. 2009 main KL Plus. 2010 balik pergi Sabah. Lepas tu jadi naib juara Liga Perdana 2 and then next year-nya pergi Sarawak. Pergi Sarawak. Apa bahasa sebenarnya yang Bobby Gonzalez sebenarnya mau ni? Bukan. Dia begini cerita dia. 2010 tu kita ada lagi last sisa 2 game ke 3 game? Kita last 2 game kan. Ngangam time tu away game. Away game. Yalah kita kadang bisa kan. Tengah game, tengah main ni. Tiba-tiba ayalah saya kena tackle. Saya kejar balik. Tak foul, saya kejar balik. Bila saya kejar balik, foul. Saya pusing, saya makilah. Saya makilah kan. Tapi dah bercakap sila. Iyalah, okey. Tapi saya tunjukkan dengan ref. Tapi memang kuatlah dengan so ref on spot bagi red card. Pasal memang ialah dalam mana pun. Cuma kita bukan macam dekat Europe. Kau bilang apa maki fak kamu tidak masalah kan. Kita sini kan nasib sensitif. Dia straight red card. Okey. Bila balik dalam masa kita bagi surat warning, dia ada surat warning pun per minit. Main di Sarawak Bobby dia kira macam orang-orang Sarawak terus teringat pasal Bobby Chuak. First time datang memang saya tidak paham langsung apa yang cakap. Iyalah bahasa Melayu orang kan. Lain bahasa orang lain. Bahasa Sarawak ni lain. Susah kami. Susah benar. Tapi lama-lama berapa tahun? Okey. Cakapan di sana. Kau berapa tahun kau di sana tu? Kira 5 tahun, 4 tahun setengah lah. Mana kau boleh bertahan dalam 4 tahun setengah sana?
Tak tahu, mungkin saya sudah biasa, kita biasa orang bilang kita suka cabaran lah. Cabaran, kita keluar dari tempat kita kan, kita dapat orang, kita sudah bilang, bagi saya kan itulah sebagai prinsip daripada dulu. Rezeki ini ada di mana-mana. Kan. So, tidak masalah. Jadi bila kita dapat offer sana, kita pergi. 2011 tu saya di Sarawak. Okay. 2012 saya balik Sabah. Sempat lagi kan main sama si Brandon Gunn. Brandon Gunn, kan? Okay. Lepas tu pergi PDRM. Lepas tu saya pergi balik Sarawak 2013 yang champion tu. Ah, ya, ya, ya. Champion. Lepas tu baru pergi PDRM. Baru pergi PDRM. Lepas PDRM pergi... Lepas PDRM saya pergi Perak. Pergi Perak. Ya, saya keluar daripada PDRM pun pasal Coach Dola sudah pergi national coach. Okay. Saya keluar. Lepas tu lepas dari Perak pergi. Lepas tu saya pergi Perak, daripada Perak saya kira saya mau balik sini. Balik sini, lantas bila saya di sini saya balik, semua balik sini. Saya sudah jumpa dengan Dato' Lauren, sudah bincang apa semua. Cuman ada yang ada sedikit tak setuju lah. So, tiba-tiba bila kami sedang bincang tu ada ini daripada Felda call. Felda call, assistant coach dia call saya. Dia tanya gini, dia tanya saya zaman lagi ni, dia tanya gaji saya. So kita lah. So dia bilang dia tanya coach Ivan dulu. Besok dia call balik. Bila besok dia call balik, okay, datang pisahnya lah. Okay. So sempat Felda, lepas tu Felda. Saya pergi PKNS. Lepas tu PKNS baru saya pergi Sarawak. Pergi Sarawak lagi balik? Sarawak 2 tahun. Sarawak tu direct 2 tahun. Alhamdulillah. Okay. And then lepas Sarawak pergi Penang. Pergi Penang lah. 2020 Penang. Lepas tu baru balik ke Sabah. Sabah lah. Kau waktu tu memang mau menamatkan career di Sabah ke atau macam? Memang target saya memang macam tu lah. Memang target saya dulu sebelum saya retire ke pencen, saya mau balik Sabah untuk main di Sabah lah. Untuk bermain. Okay. Bila kau sudah balik ke Sabah 2021 tahun lepas, umur kau waktu tu berapa? 37. Okey, bagaimana kau berhadapan dengan pemain-pemain di bawah kau tu yang jauh lebih muda dengan kau? Betul lah. Paling-paling di sini pun Amri Yahya, yang lain tu sudah di bawah kau lagi kan. Kira saya buat macam kawan jelah. Walaupun kadang-kadang orang kita sudah bilang kita ni kita hormat. Kita kena hormat orang. Dan biar bila kita hormat orang, akan hormat kita. So di sana jadi kita punya relationship tu bagus. Okay. Perhubungan antara ni semua kira harmoni bagus lah. Bobby Gonzalez menceburi bidang kejuruteraan ni kebetulan lah. Ini kira kebetulan lah. Sebenarnya tidak nanti atas sebenarnya. Saya ambil contoh lesen ni. Mungkin lah kita tiba-tiba kita ada akademi kah. Kita tak mau bila contoh kau di akademi kau latih budak, kau tidak sertifikat. Kita nak mau itu jadi persoalan. Okay. So bagus saya ambil, saya dah lagi pun ada masa. Kan tengah cuti pergi ambil. Macam itulah masa dia. Okey. Okay. Ada masa. Okey, B. Ini kita mau masuk ujung-ujung sudah ya. Okey. Kalau saya sifatkanlah kan. Bobby Gonzalez ni merupakan penyerang Sabah yang paling berjaya. Tetapi bukan dengan pasukan Sabah. Kau setuju ke? Iyalah, pasal bukan apa yang cakap. Selama juga mungkin jalan, mungkin dulu kita tidak ada. Okay. Tapi selama saya main dengan Sabah, kebanyakan saya nombor dua top skor di Sabah. Setiap tahun yang saya main, kebanyakan itulah. Biasanya import dulu. Kalau tidak saya, mungkin nombor tiga. Biasa gitu, tidak akan lari. Untuk kecuali di Sarawak lah. Di Sarawak saya setiap tahun saya main saya di atas. Walaupun ada import kan? Tetap di atas sembilan. Bukan kita bilang mau tim tidak, tapi dah tahulah mungkin coach kadang ialah mungkin coach lagi percaya kita duduk di atas nombor 9, import nombor 10 macam tu. Bila saya main di Sabah kebanyakan saya main nombor 10. Kita supporting saya. Kau tak pernah rasa macam kesal dengan apa yang berlaku kan? Benar-benar gitulah. Memang kadang ada juga lah kan. Pasal bukan apa. Tempat kita sendiri kadang tapi kita kena terima lah. Pasal bola sepak ni bukan kau bilang kau Sabah kau kena main Sabah, tidak. Sekarang bola sepak ni orang bilang dia open. Walaupun kau dari negeri lain 11 pemain dari negeri lain kau main untuk Sabah, kau tetap tim pasukan Sabah walaupun kau bukan orang Sabah. Cuman ya kadang penerimaan orang ni kena itu sajalah. Puas hati dengan kau punya career? Kalau kebetulan sebenarnya saya mau main lagi. Tapi masalah sekarang saya dalam perancangan Sabah FC juga. Cuma sekarang saya kena saya kena tunggu daripada kita punya head coach juga lah. Kan pasal Coach Ong, pasal dia yang menentukan kami di mana-mana untuk tahun depan. Coaching staff lah, dia akan menentukan kami. Pasal
baru Tony Sabah buat filosofi daripada bawah sampai ke atas selaras. Selama ni kita tak pernah buat macam tu. Okey. Ini yang sudah jadi tim buat berapa tahun? Oh, jadi kita baru start. So kita baru start this year. So kalau soalan aku tadi macam kira kau nak puas hati lah dengan tapi bila tahun ni saya pergi coaching ah pegang ada 19 macam seronok juga. Kalau mau sebut influence lah, influence dalam bola sepak. Macam ada orang tu dia mau jadi Ronaldo apa semua kan. Macam Bobby lah, kalau boleh sebut tiga orang pemain yang banyak bagi influence sepanjang career Bobby. Kita nombor tiga dulu lah, nombor tiga. Okay. Ah ini saya pikirin hati. Okay. Coba. Kalau nombor satu, Ronaldo satu, Brazil lah. Okay. Saya suka dari main. Okay. Nombor dua ni memang Nistroy lah. Nistroy. Nombor tiga tiada. Tiga tiada. Okay. Tiada terfikir. Tempatan. Ha? Tempatan kalau ada. Tempatan. Kalau luar lah. Kalau kita Semenanjung. Seluruh Malaysia lah. Azman Adnan. Okay, Azman Adnan. Orang bilang mantan Manshot. Mantan Manshot. Okay. Kalau kita di Sabah ni, saya suka Zenizam. Zenizam Marzian. Zenizam bola-bola di kaki susah main lah. Susah main lah. Dia buat shielding tu. Dia shielding bagus. Bagus lah. Okay. So guys, itu dia Bobby Gonzalez. Thank you, Bobby. Mudah-mudahan kita ucap all the best untuk Bobby. Tapi kalau yang di luar sana mau main bola, mau cari padang, tanya Bobby saja. Tanya Bobby saja. Jangan tanya pasal tiket ya. Tanya pasal padang mau main bola, tanya Bobby lah. So thank you very much sekali lagi, Bobby. Insyaallah kalau kamu ada rasa mau kita teruskan kita punya segmen ni, kamu komen di bawah. Kalau ada player-player yang kamu rasa kamu mau tahu cerita dia, perkembangan daripada bagaimana dia bermula sehinggalah dia menamatkan kerjaya, kamu komen di bawah. So thank you very much. Kita lihat bola sepak daripada sudut berbeza. Bola sepak tidak seharusnya sentiasa tegang. Jumpa lagi. Assalamualaikum.